bertobat. Maulana ya Maulana, yasami du'ana. Maulana ya Maulana, yasami dalam penyelenggaraan itu sehari-hari dihuni 6 orang.
jadi keluarganya kok kabeh do pulang kampung dengan dengan wong selami selama seminggu piro-piro bone tambah resik apa tambah kira-kira apa pak becek barang kamar mandi ya mungkin gak dilintai ini gak lagi memang tamu ya harap mak maklum ada gini jadi ada satu hal yang pada dengan garis bawah besok itu seperti ini saja akan ada orang banyak waktunya bersamaan menuju satu tempat contohnya ini dari perhatian dari menuju satu tempat waktunya bersamaan karena diundang jam 8 mandinya jam 4 mungkin yang kira-kira saya ngguri bulanan mau saya ke antri lho ojo kaget ngejen yang kaji itu isinya antri kali sejuan ya antri kali sejuan itu kira-kira kemudian ada istiadat negara lain yang berbeda tentu beda orang Arab menghentikan orang padu siapa negara orang Arab yang menunggu kalau bisa duyurnya kalau ada baris ke masjid duyurnya orang Arab karena masjid dicekati dengan itu lihat dulu bola-bola lihat dulu aku lihat tukang-tukang gue jiwet penanam kok ya duyurnya orang lihat mula-mula lihat tuh jangan begitu membuka kenangan padahal itu kita cara menjaga nah ini yang lebih penting nanti akan dihadapan dengan panjenengan kondisi jamaah dengan strata sosial yang berbeda-beda kalau kita dari sisi pendidikan dengan anak murid S0, S1, S2 bahkan S3 sampai es krim ada dari pendidikan yang S2, 2, 3, sampai S5 yang ada bayangin ada biar mau sebutnya juga papa orang podo, papa orang podo susah kalau sedang tetap gua kalau sedang jadi papa yang itu podo maka bagaimana disitu langkah nombak ini kira-kira seperti itu dari sisi fisik jadi Mas Hasim kalau Mbak Indi murid aja piro ada yang muda belia dan sepuh yang terbuka kemarin 24 parah dalam 24 yang tertua mungkin 80 berapa mas 90